Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mau start e-commerce business, infrastrukturnya mulai website kalau ataupun setup kita pun payment gateway, you know, FPX ya, internet banking and so forth, right? So, you know, input kita uang, muka kita uang pun e-store, e-mall lah, kita orang teh, you know. Kita pun store di mostapos.com/my. Okay, ada register sebagai vendors ya. So apa yang perlu kita pula adalah register aja, net baca terma dan syaratnya, dan kita okay dengan terma dan syaratnya, dan bukalah, dan kita boleh start kita pun e-commerce website jual dengan seontor dunia. Now kita fokus dalam within Malaysia dulu, right? InsyaAllah lah kita expand lagi, and then mungkin ada apa-apa soalan, kita ada few dah vendor yang dah angkat produk-produknya di Asia, kita boleh bertanya dengan adanya. Okay, insyaAllah WhatsApp saya boleh juga, tiada masalah. Hopefully dengan bertambahnya produk-produk itu, then kita dapatlah okay, sama-sama membesarkan kita pun bisnes. So, point saya itu adalah okay, kita dalam grup tu banyak, please come join okay, supaya kita rami-rami angkat produk-produk di Asia. Ada orang nanya apa bezanya dengan tempat-tempat Lazada, Shopee dan sebagainya. Pertama, saya simak dengan orang lain, but insyaAllah regulationnya sila se-strict okay, apa yang ada di yang platform ini, itu ada number one. Number two, of course, insyaAllah paymentnya lagi cepat kita orang terima compare dengan apa yang ada di Kinect itu. Number three, since kita buat start, if orang pergi ke website ya, orang Google produk kita, insyaAllah produk kita akan dapat nampak saja. If kita engkau dalam platform yang existing now, of course banyak orang pergi saja, berjuta lah. However, competition banyak juga, whereby ramai vendor saja menurang search contohnya produk A. Kita jual produk A, tapi kan tak seorang melobo orang jual produk A di sini. And chances kita akan dapat, sila sebagus pun chances kita dapat di ketemui dapat di search ataupun dijumpa di tempat yang baru fresh, right? And who knows, insyaAllah okay, kita akan cuba sadai upaya. This will be a platform untuk kita sama-sama mengembangkan, terutama sekali orang Sarawak, oh, orang Sarawak, right? So just pergi ke link di bawah tu, and then insyaAllah join us. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.